Iyalah. Kamu semua nampak tak hantu tu terbang dari atas pokok tu tadi? Orang pun tak sedarlah. Tak tahu mana yang teruk. Hantu tu ke muka kau ni? Kalau aku tak nampak, takkan apa-apa. Kalau aku tak nampak, takkan apa-apa. Jom. Kita balik. Dah lewat ni. Kita kena lalu kat pokok arah tu. Aku terlupa. Tak ada jalan lain. Alah, cuma sebatang pokok je. Tak. Mereka kata pokok arah tu ada penjaga. Satu masa dulu, sekumpulan budak-budak main kat sana dah terus hilang. Yelah tu. Siapa nak biarkan anaknya dimakan pokok? Ha? Jom. Siapa sampai rumah dulu? Tunggu, Mat. Ada lagi. Oh, Tok. Anak cucu tumbang lalu. Entahlah. Boleh jadi aku nak makan seorang dari kamu. Kelakar betul kau lari macam tu. Kau patut tengok sendiri. Turun, Mat. Jangan buat macam tu, Mat. Tempat ni berbuaka. Yelah tu. Hey, siapa tolak? Kau nampak tu? Mat kena sampuk. Taklah. Cerita wayang tu seram. Ya, tapi Mak nampak tak budak-budak tu? Lepas tengok wayang tadi tu, saya rasa 2-3 minggu mereka tentu akan jadi baik. Apa? Tunggu. Ana, mana Mat? Apa dah jadi dengan Mat, ha? Terjatuh kat tepi pokok arah tua tu. Ya. Dia diri sebelah pokok tu dan buat macam ni. Macam tu. Macam ni. Pokok tu makan kainnya. Orang semua cakap Mak kena sumpah. Ya ke? Tak. Diamlah. Kenapa kau berani main kat kawasan tu? Main? Tak. Takkan lagi. Betul ke pokok itu berpuaka? Apa yang kau percaya, itulah yang benar. Kalau kau percaya pada yang tak elok, mungkin itulah yang akan berlaku pada engkau. Ngarutlah. Kampung kita dah moden sekarang. Dan kampung yang moden ialah kampung yang selamat. Tak ada sumpah-sumpah dan tak ada perkara yang akan berlaku kalau seseorang tu dah bersedia. Tengok sajalah, kita akan jadi keluarga yang paling selamat dalam kampung ni. Surat! Dah sampai! Bungkusan 1001 langkah keselamatan yang aku pesan! Yeah! Sign sini! Terima kasih! Sampai tepat pada masanya! Ha! Aku akan jadikan rumah ni sebuah tempat tinggal yang paling selamat! Apa yang bising tu? Selamat, selamat, selamat. Dari atas ke... Wow! Wah, dari mana pula dia datang? Kalau sikit lagi kepalaku benjol. Abah! Abah! Oh, bagus, Mat. Abah terlepas. Ah, nyaris terkena kepala Mat. Kalau gitu, hari ni hari bertuah kamu. Bila Abah dah selesai, takkan ada kemalangan lagi di sini. Harap-harap begitulah. Teringat pula kisah malam tadi. Jangan risau, Mat. Kamu bukannya disumpahkan dan ketawakan pokok tu macam Abah. Tahu, aduh! Aduh! Yeah.
Dia kena sumpahan. Betul, kena sumpah. Kesian, Mat. Tahu tak, Tok Din selalu kata malang tak berbau. Apa dah jadi ni, Mat? Kau beli besi tu dari siapa, Yoh? Besi tu ada sakti kah? Mak jangan perli, kondator kilat ni dapat selamatkan keluarga kita daripada bahaya. Habis? Macam mana dengan pucuk kelapa? Ha, pokok durian yang bertahun-tahun melindungi kita tu. Pokok durian? Saya tak nak ambil risiko tentang keselamatan keluarga saya. Ha, alasan itu saja ke? Iyalah, alasan apa lagi? Sebab kalau saya dah selesai, tak ada yang tak elok akan berlaku. Sikit aja lagi. Abah tahu semua mesti tertanya-tanya kenapa kita semua berkumpul. Yah, tak tahulah. Tak tahu? Opa pun tak tahu. Untuk beritahu kamu sesuatu yang sangat penting kepada kita semua. Cara nak elak dari ditimpa malapetaka. Jangan buat serak, Yop. Yah tengah nak siapkan makan malam. Abah cuba nak tunjukkan bahaya yang terdapat pada tempat yang nampak saja selamat tapi tidak. Contohnya dapur gas. Ini sangat berbahaya. Jadi Mat dan Ana, jangan cuba. Cara yang betul, kita kena nyalakan mancis ini dulu. Kemudian, dan hanya lepas itu, baru kita bukakan gas dan nyalakan dapur. Oh, gitu ke caranya? Tak tahu pula aku. Mat, ambilkan Abah cerik itu. Nampak? Selamat. Lepas ni... Keselamatan, ya? Aku rasa lebih baik aku diri jauh-jauh sikit kali ini. Sekarang, kita akan pastikan tempat bermain Ana selamat. Kita mesti periksa. Tapi Ana mesti ada di sini juga. Mana dia? Di sini. Apa tu? Baju keselamatan. Sekarang, bila Ana diri sebelamat pun Ana akan selamat. Abah gembira kamu dah ada semangat keselamatan ni. Kita mulakan dengan meja teh Ana. Ini nampaknya sangat berbahaya. Aha! Tengok besarnya selumba ni. Abah fikir tu besar? Tengoklah saiz laba-laba ni. Itu pun, Mat. Macam mana dia? Entahlah. Kesian, Mat. Eh, kami ada bawa sesuatu untuk hindarkan sumpahan. Mereka kata kaki anak bagus untuk menghalau sumpahan. Ha, ini ada banyak. Sumpahan ini memang teruk betul. Kita terpaksalah tunggu sehingga dia hilang sumpahan. Ha, ini jawapannya. Dah, jangan duduk-duduk lagi. Yah nak kemas dapur selepas demonstrasi keselamatan Yop tu. Dan jangan cuba buat serak lagi. Abah? Ya, Mat? Mat dah risau tentang sumpahan tu lah. Nampaknya Mat dah kena dan Abah pun dah kena. Ah, sudahlah tu, Mat. Tak ada apanya sumpahan ni. Secara kebetulan sahaja semua ni. Yelah, tapi kenapa semuanya teruk? Mari, biar Abah selesaikan perkara ni. Bagaimana? Kamu fikir kamu kena sumpah kan? Dan Abah pun kena sumpah juga kan? Ha, kita campakkan duit ni.
takkan kedua-dua kita nasib malang. Salah seorang mesti menang. Baiklah, biar Mak lontar duit tu. Mak jatuh kepala. Kepala, kepala, kepala. Macam mana nak percaya ni? Mustahil. Memang betul. Mak kena sumpah. Abah pun. Sebelum kita cuba meluncur tiang, kita mesti belajar menggunakan pemadam api dengan betul. Pertama, jangan sekali-kali gunakannya kecuali jika benar-benar ada kebakaran. Ini bukan mainan. Nak nyalakan api ke, Abah? Tak payah. Kita buat api olok-olok. Ini cuma demonstrasi sahaja. Mat, kamu ikut betul-betul arahan Abah. Ya. Sebaldi air pun dah memadai. Sekarang, kalau ada benda yang terbakar, kita gunakan pemadam api. Kita tujukan pada benda yang terbakar dan kita cabut pin dia dan kemudian kita tekan. Tidak! Ini cuma olok-olok. Kan? Sebaldi air pun dah cukup. Apa kata kalau api menjadi besar dan seluruh rumah ni terbakar? Lari? Ya, tepat sekali. Macam mana kalau api kat bawah, kita tidur dekat atas? Kita terbang? Bukan begitu. Kita turun melalui tiang kecemasan. Kita gelongsor ke bawah, lepas tu kita lari. Kita gunakan gong kecemasan api. Sesiapa yang terbawa asap tengah-tengah malam mesti pukul gong dan kita menggelusur ke bawah. Boleh anak pukul gong? Boleh? Hanya bila ada kebakaran. Tapi kita akan pukul gong untuk menunjukkan cara gelongsor yang betul. Bila kamu dengar bunyi ini, lompatlah dari tingkap, pegang pada tiang dan gelongsor. Bersedia? Mula-mula bos, kemudian yang lain. Mat ikut, Abang. Aduh. Boleh nak cuba? Nanti dulu, Ana. Sistem keselamatan ini masih dalam percubaan. Banyak lagi masalahnya. Yelah, saya akan pindahkan tiang gelongsor ni jauh dari pokok durian tu. Sekarang depan kemari. Cukup? Sikit lagi. Okey, sekarang ke belakang. Belakang. Lagi. Lagi. Lagi sikit je. Lagi sikit. Tepat sekali. Sekarang kita betul-betul selamat daripada kilat. Dah siap di bawah tu? Dah, Abang. Mesti ada jawapannya. Ini alat keselamatan yang patut beri aku perlindungan. Apa yang kau cari dalam kotak tu? Benda yang boleh membuang sumpah amat. Oh gitu. Adakah benda macam tu dalam kotak ni? Mesti ada. Kau betul-betul fikir kau kena sumpah, ya? Ya. Ayah kata sumpahan ni tak ada. Tapi dia salah. Mungkin. Mungkin tidak. Kita yang tentukan nasib kita. Kalau kau percaya kau kena sumpah, memang kau kena. Ya, Mak rasa Mak kena sumpah. Apa yang Mak mesti buat? Hai, fikir cara logiklah. Mesti ada sesuatu dalam ni. Pusinglah. Thank you.
kalau kau percaya kau kena sumpah. Memang kau disumpah. 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 Api, lompat tiang. Lelaki dulu. Lelaki dulu, lompat tiang. Api. Api, api. Abah lupa abah dah pindahkan tiang tu. Sudah. Mak nak pergi ke pokok tu dan selesaikan perkara ini sekarang juga. Lebih baik abah ikut sama. Sebab dah jauh malam. Dah dekat dah. Kejap lagi sampai. Hai, pokok. Lebih baik jangan cari gaduh. Kalau tidak... Mat, kan abah dah kata. Ini tak ada kena-mengena dengan pokok tu. Wow! Wow! Apa-apa kata tadi? Ah, dekat dengan seleko tu, ha? Agaknya. Ayah sema ke, ha? Eh, hey, Mak jalan laju ni. Janganlah tolak. Eh, hey, apa kasar-kasar ni? Eh, bila abah simpan janggut? Rasa berbulu. Berbulu? Mak dah kata, Abah. Dah, diam. Pokok tu tak ada kaitan dengan tuah kamu. Kalau gitu, kenapa Abah menggeletar? Abah basah dan sejuk. Kamu? Mak takut. Apa tu? Dengan nasib kita, barangkali hantu. Hantu mantu. Mari kita cari pokok tu dan buat penyelesaian. Kita selesaikan kat sini juga. Dengar sini. Semuanya elok sebelum Mat mengejek begini. Alamak, buat apa Mat mengejek lagi sekali? Mat rasa bersalah. Bukan pokok tu, Mat. Ianya kamu. Yelah, dan Mat begitu kurang sopan kan? Ya, betul. Tetapi bukan pokok yang menyumpah kamu, tapi perasaan kamu sendiri. Mat betul-betul rasa bersalah. Apa yang perlu Mat buat? Cuba kamu maafkan diri kamu dulu. Ha. Mak cuba. Maafkan saya kerana berkelakuan kurang sopan. Dan bagaimana dengan seorang lagi tu? Saya? Ada saja kamu ni. Bukan keselamatanlah. Demonstrasi apilah. Boleh jadi saya terbawa-bawa sikit. Dan sikit banyak. Yelah. Tapi saya masih fikir memadam api di rumah satu langkah yang baik. Baiklah, kau boleh simpan itu. Itu saja. Baiklah. Tok, boleh kami tumpang lalu? Boleh. Tapi pelan-pelan dah. Ha, diorang kena dengan aku kali ini. Terima kasih.
kawan-kawan. Sumpah aku dah hilang. Kita boleh main bersama-sama sekarang. Betul ke ni? Aku dah tak ada kaitan dengan pokok tu lagi. Baguslah tu. Kami ingat sumpahan itu tidak akan hilang. Jadi, kau nak buat apa sekarang? Abah aku ada buang barang hari itu. Aku ingat kita boleh... Barang apa tu? Oh, cuma cermin buruk kat bawah ni lah. Kenapa? Kenapa? Pecah cermin. Alamak, tak baik. Kena sumpah. Aku kata pakan balik. Betul. Tunggu.